Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Barat menggelar sosialisasi program penurunan stunting, Senin, 6 November 2023. Dihadiri Kepala Dinas Sulbar Asran Masdi, PLT Kepala BKKBN Sulbar Reski Nurwanto, Korem 142 Taroada Tarogo Mamuju Kolonel Arm Aaron Prasetyo Kabid Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian Polda Sulbar Kombes Pol Agung Jadi Wijanarko, dan Ketua Penggerak PKK Indahwati Nursyamsi. 145 orang menghadiri sosialisasi BKKBN yang terdiri atas 43 instansi mitra. PLT Kepala BKKBN Sulbar, Reski Nurwanto mengatakan, kegiatan ini untuk mendukung gerakan pemerintah Provinsi Sulbar yaitu gerakan Posyandu di seluruh wilayah di Sulbar. Sementara Kadis Kesehatan Sulbar, Asran Masdi, mengatakan bahwa Dinkes Sulbar telah membuat program agar Sulbar terbebas dari stunting. Baru dilakukan secara optimal berdasarkan data keluarga dari gerakan Ayo Posyandu. Kami mengundang para mitra untuk berkontribusi dalam gerakan Ayo Posyandu sehingga capaian tidak timbang di Dinkes. Hal ini kami dasari untuk atas ketika SKP keluar pada akhir Desember, data tersebut bisa kita sandingkan dengan data PPGBN, data 100% balita-balita yang ada di Sulbar, sehingga dapat dilihat bahwa stunting di Sulbar dapat ditekan. Kami mengajak semua mitra ya, dan kita bisa melakukan khidmat dari tim pendamping keluarga, dari kader KB, dari penyuluh KB, lalu ada TPG, lalu ada kader desa juga. Semua berlomba-lomba untuk mengajak semua masyarakat Posyandu sehingga nanti dapat dilihat capaian dan strategi. Kepala desa, kepala dusun, ibu-ibu PKK, unsur pemuda Karang Taruna, BKKBI, Dinas Kesehatan, semua ada di dalam. Jadi itu dalam satu momen, dalam satu aksi, kita hadir di Posyandu dengan mengambil peran dan fungsi tugas masing-masing. Jadi ada, kami sudah susun merupakan SOP, merupakan guideline di Posyandu yang siapa melakukan apa. Dan kami sudah hadapkan Pak Gubernur, mudah-mudahan nanti setelah beliau periksa, kita dapat arahan, kita dapat kekurangan, mudah-mudahan itu merupakan guideline kita semua untuk bagaimana melakoni apa yang harus kita kerjakan di Posyandu, sehingga tidak kesan seperti selama ini kita ke Posyandu ada yang hanya bengong saja jadi penonton karena tidak paham apa yang harus kita. Sekarang itu sudah harus jelas, kita datang ke Posyandu dengan fungsi masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.